Para media sekalian yang hadir di sini, pertama sekali imigrasi menghalang-halangi kita untuk melakukan aksi, untuk masuk ke dalam negara pasar yang satu. Yang kedua, kita tidak di tempat, berarti kita boleh segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang tidak tertentu. Aliansi Mahasiswa dengan Masyarakat Tergabung Gerakan Mahasiswa Aliansi menggelar unjuk rasa di PT Jatim Jaya Perkasa Perkebunan Kelapa Sawit yang diduga menyerobot lahan masyarakat. Mereka meminta perusahaan tersebut segera mengembalikan lahan masyarakat yang dahulu diserobot oleh perusahaan PT Jatim Jaya Perkasa dengan luas lebih kurang 600 hektar. Pada awalnya desakan pengembalian lahan itu sudah beberapa kali disampaikan oleh masyarakat sebelumnya kepada penghulu dan juga serta camat, namun tidak kunjung mendapat perhatian. Dan warga juga menyebutkan PT Jatim Jaya Perkasa sudah menguasai lahan tersebut sejak beberapa tahun silam. Maka dari itu para aliansi mahasiswa dan masyarakat hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, akhirnya angkat sound system dengan mendatangi PT Jatim Jaya Perkasa. Dalam orasinya, mahasiswa menyatakan keberatan dengan penyerobotan lahan masyarakat seluas sekitar 600 hektar yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa. Lahan tersebut berada di Desa Telok Banu 2 Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Riau. Dari pantauan di lokasi aksi demo, situasi sempat sedikit memanas, namun tampak dikawal ketat oleh petugas kepolisian dari jajaran Polres Rokan Hilir. Dan informasi yang diterima oleh media, ada pun turut ikut dalam aksi tersebut yaitu Zulkifli selaku Ketua LAMR Kecamatan Pekaitan juga sebagai tokoh masyarakat. Harapannya kami meminta lahan masyarakat bisa dikembalikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Adapun dari aliansi mahasiswa sebagai koordinator lapangan, yaitu Koordinator 1, Okta Renaldi, Koordinator 2 Kasih Hendra, Jenderal Lapangan Ahmad Oki, Koordinator Umum Saiful Anwar atau Presiden Kito Marohi. Namun sangat disayangkan dalam aksi tersebut, manajer atau humas PT Jatim Jaya Perkasa tidak berada di tempat. Dan akan nanti menjelaskan sebagian dari perwakilan PT Jatim. Tidak bisa. Apa sebenarnya kata Bapak takut kalau tak kasih dia? Apa sebenarnya kan ini sama, Pak. Pak Indonesia. Mereka rakyat Indonesia, kami juga rakyat Indonesia. Apabila ini tidak selesai, maka kami akan demo terus-terusan lagi. Maka, saya Riki Terlawan, Ketua Calon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kamu antara kalian memberikan satu warna kepada PT Jatim Perkasa. Security perwakilan apa? Saya tanya. Security perwakilan apa? Dari perusahaan PT Jatim sendiri. Siap, Pak. Kita akan memberikan penerangan bahwasanya banyak terhadap pada aksi di sini. Aksi di sini. Baik, terima kasih. Kali ini kami dari aliansi dan
mahasiswa dan masyarakat akan hilir menggugat, sedikit menyayangkan pihak daripada PT Jatim Jaya Perkasa. Hari ini kami melihat tidak ada itikad baik dari PT Jatim. Mengapa demikian? Hari ini kami mahasiswa jelas 3 hari yang lalu, 3 kali 24 jam, kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolres Fahil, Kasat Intel, untuk kami menyampaikan aksi hari ini tanggal hari Senin 19 Juli 2021. Namun, sangat disayangkan yang pertama sekali, kami aksi tidak ada perwakilan daripada PT Jatim untuk menyambut kami, hanya perwakilan studi saja. Tapi tidak mengapa. Itu mungkin kami sudah menyampaikan tuntutan kami dan tadi kami sudah menyerahkan tuntutan kami untuk disampaikan kepada pihak PT Jatim dan kami berharap sekali kepada Bupati Rakan Hilir, Pak Bupati Rakan Hilir, Bapak Afrizal Sintong untuk bagaimana menindaklanjuti persoalan ini. Karena memang kalau tidak nanti pemerintah daerah yang bertindak, menurut kami tidak ada penyelesaian. Rahmat Zanuri, Palapa TV, melaporkan.